Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi dalam video kali ni, aku nak bawakan korang satu peranti yang sebenarnya dari segi jenama dan modelnya aku dah featurekan dalam video-video yang lepas. Tetapi kali ni ia hadir dengan so-called special edition ataupun limited edition. Jadi tak nak cerita banyak, untuk video kali ni aku nak bawakan korang OnePlus 8T Cyberpunk 2077 limited edition. Jadi kalau korang nak tahu apa menarik tentang limited edition kali ni, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So macam biasa, peranti-peranti yang super rare macam ni akan dibawakan oleh siapa? Mestilah dibawakan oleh brother kita Fastech Lim. Jadi bagi korang yang nak dapatkan peranti-peranti yang rare macam ini, korang boleh riki-riki Facebook page Fastech Lim. Aku akan letak link dekat bawah. So selain daripada itu, untuk pengetahuan korang, OnePlus 8T Cyberpunk Edition ni dari segi spek dalaman ni adalah 100% sama dengan OnePlus 8T Malaysia Edition hari tu. So aku takkan cerita banyak sangat pasal spek dia. Kalau korang nak tahu pasal spek OnePlus 8T, macam biasa aku akan letak link dekat bawah juga. Korang boleh riki-riki video yang lepas. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita tengok apakah pengalaman unboxing untuk sebuah special edition daripada OnePlus untuk kali ini. So ini adalah kotak dia. Kali ini berwarna kuning. Ada perkataan Cyberpunk 2077 berwarna hitam dan juga perkataan OnePlus dekat bawah dia. Dekat bahagian belakang terdapatnya spesifikasi dia. Dan untuk kali ini, varian yang ditawarkan hanyalah 12GB RAM dengan 256GB storage. Dan obviously ini hanyalah untuk pasaran China sahaja. Jadi nak buka dia, korang tarik stiker kat tepi ni. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So dia akan terbuka begini ya guys. So dekat dalam terdapatnya satu kotak hitam, kita letak tepi dulu. So dekat bahagian bawah terdapatnya satu lakaran seakan-akan peta ataupun map. Dan aku yakin ini adalah peta untuk permainan game Cyberpunk 2077 tersebut. Now beralih pada kotak hitam ini, di mana dia berwarna hitam of course. Ada perkataan Cyberpunk 2077 dan logo OnePlus kali ini berwarna kuning pula. Dan kalau korang perasan, kotak hitam ni ada texture dia tau. Macam seakan-akan marble, macam batu, marmar macam tu. Ya, ada texture dia. Di sisi kiri dan kanan terdapatnya perkataan OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Ada design-design sikit. So, untuk buka dia, korang tarik ke atas macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat bahagian bawah, korang akan nampak satu kotak dengan perkataan Cyberpunk juga. Logo OnePlus ada design sikit-sikit warna kuning. Dekat dalam ini terdapatnya, yang pertama adalah stiker. Stiker OnePlus dan juga Cyberpunk. Cumanya kali ni berwarna kuning-kuning pudar macam tu. Lepas tu terdapatnya satu kotak berwarna kuning ada perkataan Welcome to Night City, ada same digital tools. Dan aku percaya dekat dalam ini terdapatnya kata-kata ucapan untuk game ini macam itulah. Last but not least, dia ada memberikan kita seakan-akan macam poster. Okay, kita cuba lihat. Ya, seakan-akan macam poster kalau korang nampak. Poster yang mempunyai lakaran tangan robot macam tu. Ada pisau. Lepas tu ada perkataan OnePlus 8T Cyberpunk 2070 Limited Edition. Alright. So dekat belakang ni terdapatnya macam diagram ataupun lakaran ataupun senang cerita macam manual untuk peranti ini. Tetapi malangnya dia adalah berbahasa China lah. Berbahasa Mandarin mungkin. So untuk kolektor ini adalah satu kemestian lah, korang mesti simpan elok-elok. So dekat bahagian bawah kotak tadi terdapatnya beberapa barang, iaitu pertama telefon, yang kedua adalah satu bahagian yang bertulisan Night City Changes Everybody. Kalau korang angkat bahagian ini, korang akan dipaparkan oleh dia punya charging brick ataupun charger adapters. Alright. Dan kali ini dia mempunyai special juga, ada perkataan Cyberpunk di kiri dan di kanan, ada logo OnePlus Type-C dan ini obviously adalah warp charge 65 juga. Cumanya macam biasa kaki China sebab ini adalah China set. Now kita alihkan telefon ini dahulu ke tepi. Dekat bawah terdapatnya kabel pengecasan, kali ini adalah Type-C kepada Type-C, berwarna merah tipikal OnePlus punya charging kabel lah. Cumanya untuk kali ini aku agak sedikit kecewa sebab apa, benda-benda lain tampak agak selari dengan tema dia. Kuning hitam, tetapi untuk kabel ni dicit sikit lah, dibagi kabel biasa. Berbeza dengan OnePlus 7T Pro McLaren Edition yang lepas, dia memberikan kita macam braided kabel warna hitam dengan warna oren-oren papaya McLaren tu kan. So dekat situ nampak macam full experience dekat situ lah. So untuk kali ni nampak agak cacat disebabkan oleh kabel merah yang agak ala kadar macam ni. So itu sahaja dekat bahagian atas ni. Sebab apa aku cakap untuk bahagian atas, sebab dia ada dekat bahagian bawah sama juga dengan OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Di mana kalau korang angkat dekat bahagian bawah ni, ya, terdapatnya dua bahagian, iaitu pin dan juga case. Kita tengok pin dulu. Alright, nice. So first thing first, dia ada memberikan kita dua pin. Okay. Ini pin untuk game tersebut lah. Aku tak follow sangat game dia. Tetapi dia macam collector item jugalah. Korang boleh pin dekat baju kalau korang begitu follow ataupun begitu taksub dengan game ini. Okay. Last but not least, adanya dia punya casing.
Dan kalau korang nampak, ya, casing dia adalah sedikit special. Aku boleh katakan dia punya casing ni macam bumper casing sebab dia tak fully covered. Dia ada lubang sini, lubang sini. Kemasan warna kuning sekeliling ini. Dia punya material adalah keliling adalah rubber. Dekat belakang ni adalah macam hard case ataupun hard material dengan kemasan macam made rubberish. Macam itulah. Adanya logo OnePlus dekat sini. Ada garis-garis sikit. Itu sahaja secara ringkas. Now, jom kita kemas-kemas. Oh, guys. So, guys. Inilah dia OnePlus 8T Cyberpunk Edition, guys. Oh, kacak bergaya, guys. Memang lain daripada yang lain. Memang special lah. Alright. First thing first, kita cuba bandingkan dengan OnePlus 8T biasa. Malaysia set ni. Di mana kalau korang nampak, dia punya warna ni warna biru biasa, kan. Nampak comel, nampak professional sikit. Yang ini berwarna hitam-hitam, ada design-design macam nampak ganas sikit dah, nampak gamer sikit. Di mana kalau korang tanya aku, dari segi perasaan dekat tangan, size semua adalah sebijik saja. Even display, button placement semuanya sama. Cumanya untuk bahagian luaran ni, yang tampak berbeza sangat adalah dari segi panel belakang. Di mana kalau korang nampak, again OnePlus 8T biasa ni berwarna biru macam ni, nampak lebih tersusun, lebih comel lah. Tetapi kalau korang bandingkan dengan OnePlus Cyberpunk ni, oh, memang nampak sangat-sangat berlainan lah, macam langit dengan bumi. Di mana kalau korang nampak dekat bahagian bawah ni terdapatnya perkataan Cyberpunk. Dekat bahagian hitam bawah ni terdapatnya macam design macam tu. Okay. Lepas tu dia ada garisan kuning keliling bawah ni. Bila korang gerak-gerak dekat cahaya, korang akan nampak dia ada warna kuning emas macam tu lah. Membawa ke tengah sikit, kalau korang nampak, dia punya kemasan ni rasa dia macam carbon fiber punya casing. Tetapi dia tak macam carbon fiber punya corak. Jadi aku boleh katakan dia punya rupa corak ni lebih kepada macam marble. Macam batu marble macam itulah yang lama-lama. Ada logo OnePlus, ada warna kuning kiri dan kanan ini. Dan apa yang paling menonjol kali ni adalah of course dia punya kamera hub ni. Di mana agak besar dan gigantic ni. Di mana dari segi setup kamera adalah totally sama saja sensor ke apa dengan OnePlus 8T yang biasa. Berbeza adalah design language. Di mana dekat sini, kalau korang nampak again kamera hub yang boleh dikatakan agak tebal, tetapi yang paling penting adalah sangat lebar dan besar. Ada nombor 2077, ada perkataan Neural Connection Status Active. Lepas tu ada macam barcode sikit dekat sini lah. Overall, dia lantas memberikan satu pengalaman design language yang memang sangat-sangat nampak ekstrim lah untuk para gamers sekalian. So, bagi korang yang memang follow game Cyberpunk ni, korang wajib beli peranti ini sebab dia memang sangat-sangat menyelah dan menonjol. Again, dari segi lain-lain, di tangan, size, everything, screen semuanya adalah sama saja. Jadi, tak ada cerita banyak, jom kita boot up dulu. Kalau korang boleh nampak, masa boot up ni korang akan nampak dia ada special theme lah. So, ini adalah boot up animation dia. Dia macam ala-ala coding masuk sistem komputer lah, macam hacking sikit lah. Memang nampak sangat-sangat special. So, bila korang dah turn on device ini, benda kedua yang korang nampak perbezaan antara OnePlus Cyberpunk Edition ini dengan OnePlus 8T yang biasa adalah dari segi dia punya tema pula. Jadi bila korang tengok, dia ada design language Cyberpunk tu, warna kuning, biru macam tu. Dan kalau korang teliti betul-betul, dekat fingerprint ni akan ada animation yang baru. 1, 2, 3. Dan kalau korang perasan, dekat sini wallpaper akan menyala. Lantas menutup, menyala balik lah. So nampak sangat-sangat Cyberpunk lah. Dari segi tema dia, kalau korang nampak, memang ikon semua adalah Cyberpunk. Tetapi tak semualah dia punya native apps yang ada kat dalam ni adalah bertemakan Cyberpunk. Benda-benda lain yang korang baru install, susah untuk dapat tema Cyberpunk yang sama. So, dia nampak agak cacat barbar sikit lah. Ada Cyberpunk, ada yang biasa, so bercampur baur. Tetapi more or less memang tampak sangat-sangat special lah. Sangat-sangat special edition lah. Memang nampak sangat-sangat wow. Dia punya warna ni, aku boleh katakan tema dia ni bertemakan neon. Itu adalah perkataan yang aku nak cari daripada tadi. Selain daripada itu, apa yang berbeza tentang Cyberpunk dan juga OnePlus 8T yang biasa adalah dari segi dekat dalam kamera. Di mana dikatakan bahawa dekat Cyberpunk Edition ni terdapatnya dua filter tambahan. Berbeza dengan OnePlus 8T biasa. Di mana kalau korang pergi dekat bahagian filter ini, dia punya filter tambahan tu adalah ini. Yang pertama dipanggil sebagai North California. Yang kedua adalah Night City. Kalau korang perasan dekat bawah tu ada perkataan Cyberpunk 2077. So ini adalah dua tema ataupun dua filter kamera yang baru. Selain daripada itu, dia punya kamera apps adalah totally the same. Lain-lain tak ada apa nak cerita lah. Macam biasa, menjalankan Snapdragon 865 yang sama, bateri 4500mAh yang sama, support dengan 65W, warp charging yang sama, 12GB RAM, 256GB storage tanpa expandable memory, ada kamera setup yang sama. Tak ada apa nak cerita sangat lah. More or less, special edition kali ni, berbeza yang paling utama adalah dari segi dia punya unboxing experience, back panel, tema dan juga kamera filter. Jadi sebelum kita berpisah, jom kita try pasang dia punya casing. Nak tengok macam mana rupa casing dia ni.
Alright, so macam ni lah rupa casing dia. Agak ganas juga. Cumanya kurang protection lah. Sebab apa dekat belakang ni adalah kaca, jadi agak risau sikit. Tetapi more or less kalau korang risau nak pakai casing OnePlus 8T biasa pun tak boleh sebab kamera hub dia dah lain. Jadi korang memang kena pakai casing ini saja sebab aku tak rasa dia akan buat casing lain untuk edisi ini. So, yeah, just bear in mind je lah. Tetapi overall memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat ganas. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau korang suka video-video phone rare macam ni, please klik butang subscribe dekat bawah, butang loceng kat sebelahnya. Dan sebelum kita berpisah, aku nak saji korang dengan beberapa sampel footage ataupun B-roll untuk peranti OnePlus 8T Cyberpunk Edition ni. Jadi, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Ciao.